Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia meluncurkan galeri investasi mobile dan sekaligus menggelar seminar investasi pasar modal Indonesia di Universitas Cendrawasih UNCEN Jayapura. Melalui sahamnya, nanti bisa dibeda-bedakan. Tabungan perlu diversifikasi, tentu tabungan di bank. Dalam acara tersebut, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti Sutiono, hadir guna memberikan seminar investasi pasar modal Indonesia kepada mahasiswa Universitas Cendrawasih dan lainnya yang terdiri dari tamu undangan. Ini, kemampuan untuk mengelola antara pendapatan dan pengeluaran menjadi penting, memprioritaskan. Tujuan utama dalam acara ini adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai produk di pasar modal, serta memberikan pemahaman awal bagi para calon investor. Galeri investasi mobile ini juga diharapkan menjadi salah satu fasilitas yang efektif bagi masyarakat untuk mempelajari seluruh pasar modal dan simulasi praktek transaksi saham secara online. Dengan melakukan transaksi online, sehingga langsung bisa mengerti bagaimana melakukan analisis fundamental, bagaimana melakukan analisis teknikal, apa artinya, memperhatikan isu-isu politis, isu-isu sosial, isu-isu ekonomis yang mempengaruhi pasar keuangan. Kusumaningtuti menambahkan OJK mendorong Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas untuk meningkatkan fungsi galeri investasi yang didirikan di 250 kampus di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tim Liputan TV Papua.com.